Berikut ini hasil pertandingan futsal Putra SEA Games 2022 hari ini, Rabu 11 Mei 2022. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mohon like dan subscribe. Dimana dalam pertandingan SEA Games kali ini mempertemukan tim-tim unggulan. Bertanding pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Malaysia berhadapan dengan Thailand, di mana berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan timnas Thailand. Kemudian, berlangsung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia berhadapan dengan Vietnam, di mana harus puas berbagi angka dengan skor 1 sama. Untuk sementara, di klasemen Thailand menempati peringkat pertama, menyusul Indonesia di peringkat kedua. Kemudian, Vietnam di peringkat ketiga, dan kemudian lanjut Myanmar di peringkat keempat, dan Malaysia berada di dasar klasemen. Sekian dulu kabar yang kami berikan, dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe.